Berkreasi serta berinovasi bisa dibilang menjadi hal yang tidak ada matinya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas sebelumnya. Ternyata mampu menjadi salah satu penambah masukan yang cukup menjanjikan. Salah satu bisnis yang bisa Anda tekuni adalah bisnis karung goni. Tahukah Anda jika ternyata karung goni tidak hanya sekedar digunakan sebagai wadah beras saja? Karung goni ternyata mempunyai banyak potensi asal kita bisa secara jeli mendaur ulangnya. Menjadi kerajinan tangan yang menjanjikan. Ada banyak sekali jenis kerajinan yang terbuat dari karung goni di mana salah satunya adalah pembuatan tas, seperti yang kita tahu. Tas sendiri mempunyai beragam bahan pembuatan yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Jika keberadaan tas dengan bahan pembuatan plastik dan juga kain sudah yang cukup dikenal, maka Anda bisa beralih menggunakan karung goni sebagai bahan pembuatan utama. Tas karung goni ramah lingkungan ini nyatanya tidak kalah cantiknya dengan jenis tas yang lain. Tas karung goni tentunya memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan jenis tas yang lain. Sekarang ini ternyata tidak hanya 1-2 orang saja yang menggunakan karung goni untuk membuat tas, namun sudah banyak orang yang melakukannya. Tas karung goni nyatanya cukup menarik minat banyak orang. Pembuatan tas dengan bahan karung goni juga terbilang sederhana namun cukup memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan bau yang ada di karung goni harus benar-benar hilang untuk kemudian baru bisa dijadikan tas. Selain itu, modal yang bisa Anda gunakan untuk membuat tas karung goni ini bisa dibilang cukup kecil, cukup bermodalkan karung goni, benang serta alat jahit lainnya. Maka Anda sudah bisa mendirikan bisnis yang cukup menjanjikan. Bukan hanya terdapat tas karung goni saja.
Namun kini ada banyak bisnis dengan menggunakan karung goni sebagai bahan utamanya. Pembuatan karung goni dalam berkreasi banyak pula ditemukan dalam bentuk fashion. Peminatnya kebanyakan wanita mengingat kaum hawa terbilang konsumtif terutama dalam gaya hidup. Dengan memadukan bahan lain dengan karung goni bisa menjadi produk tas yang fashionable dan unik serta natural. Untuk itu cobalah mencoba-coba bahan kulit, rotan, kayu bahkan batok kelapa yang dikreasikan dengan karung goni. Hasilnya pasti menarik.